the Indonesian National Human Rights Commission Chief, or Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, visited Papua Governor Lukas Nmb's private residence in Central Koya, Jayapura City on Wednesday, September 28. Ahmad's arrival was an invitation by Lukas's party to directly witness Lukas's health condition. Besides Ahmad, Lukas's legal team was also present in the private meeting. Tentu Komnas tidak boleh mencampuri ya, karena itu ranah dari KPK. Tapi tentu kami akan membicarakan kepada para pihak di Jakarta mengenai masalah kesehatan Pak Gubernur untuk mencarikan solusinya lah yang terbaik, yang paling manusiawi untuk beliau. Iya, kita akan coba sampaikan nanti ke penegak hukum, juga kepada pemerintah. Ya, mudah-mudahan akan ada solusi lah dari para pihak di KPK maupun pemerintah. In addition, Lukas Nmb's legal team hopes that client can obtain his rights to receive medical treatment. Lukas's party will also request a private doctor for Lukas from Singapore to directly examine his health condition. Paling tidak bahwa kita bisa menjamin bahwa dari sisi pendekatan kami sebagai kuasa hukum, mereka juga memastikan bahwa hak-hak Pak Lukas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu tidak boleh terhenti. Karena dia punya hak sebagai gubernur, termasuk memilih dokter mana yang dia mau. Apakah di Jakarta kah, di Papua kah, atau di Singapura. Itu hak dia. Undang-undang kesehatan memberikan hak dia bahwa kita ini kalau sakit, kita punya hak untuk memilih dokter mana yang kita lebih nyaman. Meanwhile, the Indonesian Corruption Eradication Commission, or KPK, sent a second summon letter to Lukas Nmb. Lukas, who was supposed to be investigated by the KPK on September 26, was cancelled due to health reasons. Therefore, KPK, along with the Indonesian Medical Association, or IDI, will work together to examine Lukas's health condition. Yang pasti bahwa pada kesempatan ini ingin kami sampaikan, kami berharap tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan yang kedua, karena ini adalah kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini di hadapan tim penyidik KPK. Adapun mengenai kesehatannya, tentu kami pertimbangkan setelah kemudian tersangka hadir di Jakarta dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis independen tentunya, yang mana KPK telah lama juga bekerjasama dengan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan asesmen terhadap saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. KPK has named Papua Governor Lukas Nmb as a suspect for an alleged corruption case in receiving gratification of 1 billion rupiah regarding the regional budget. Nevertheless, hundreds of Lukas supporters gutted his private residence and rejected the idea of Lukas' status as a suspect and forbade him to leave his home. See Today contributors reporting from Jayapura, Papua, and Jakarta.